Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi. Masih dalam suasana hari Natal, sukacita. Kita bertemu lagi untuk sekolah Minggu hari ini. Lose Yuli tidak sendirian, tetapi ada Lose Indri. Halo Lose. Ada Lose. Ada Lose. Adik-adik. Dan Lose Ferdi. Nah, masih dalam suasana Natal, kita mau menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Yuk semuanya berdiri ya. Sambil bertepuk tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan namamu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan dapat memuji Engkau dengan baik. Berkati teman-teman kami yang saat ini bersama-sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo, adik-adik kita semuanya berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyikan satu lagu Natal lagi. Hari Natal kini telah tiba. Boleh sambil tepuk tangan ya. Silakan duduk. Ya, adik.
adik-adik, sekarang siapa yang ingin mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan? Wah, semuanya ingin ya. Nah, sekarang sebelumnya kita persiapkan hati kita, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk, semuanya berdiri ya. Menjaga hati, menjaga sikap kami untuk bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh para lawser kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya? Apa lawser? Aku tahu. Tentang orang majus dari timur. Aku pernah tuh dengar ceritanya. Gimana lawser? Aku juga senang banget. Aku senang banget dengar cerita. Banget, Rose. Nah, adik-adik, cerita tentang orang majus ini ada di Matius 2 ayat 1-12. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Yang kelas besar sudah bisa dong ya, buka sendiri. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, nanti papa, mama, atau kakaknya bisa bantu untuk buka Alkitabnya. Sekali lagi dari Matius 2 ayat 1-12 tentang orang majus dari ini. Oke, Lose, siap-siap ya kita dengar ceritanya. Ya, betul, yuk kita siap-siap dengar ceritanya. Di suatu tempat di timur jauh, ada 4 orang bijak, atau biasa kita kenal dengan orang majus yang sedang sangat sibuk dan semangat mempersiapkan hadiah untuk sang raja. Halo teman-teman, akhirnya aku sampai juga nih. Oh, halo. Ayo sini-sini, masuk dari mana saja. Iya, sudah lama kita tidak bertemu. Kita sudah sangat excited ini mempersiapkan segala hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada seorang raja Yahudi yang telah lahir. Oh iya, ngomong-ngomong soal hadiah, kamu sudah bawa hadiah kamu belum? Apa yang mau kamu persembahkan untuk sang raja? Teman-teman dengar ya, kalau aku merasa nih, sebagai orang yang katanya bijak pun, aku masih bingung loh untuk memberikan hadiah yang sempurna dan indah itu seperti apa ya buat sang raja. Benar juga sih, jadi hadiah kamu apa? Akhirnya aku memutuskan untuk memberikan hadiah yang berharga, istimewa dan unik, yaitu sebotol minyak kemenyan atau wangi-wangian dari pohon boswellia. Wah,
Itu hadiah yang sangat sempurna dari tempat kamu berasal ya teman. Aku juga sama nih, sudah mempersiapkan hadiah yang sangat sempurna untuk sang raja. Salah satunya wangi-wangian yang terkenal dari Arab, tempat aku berasal loh. Wah hebat, ayo tunjukkan cepat apa hadiahnya. Tadaa, nah ini dia sebotol minyak mur wangi-wangian yang mahal dari Arab. Wah, sangat mulia. Iya benar teman-teman, hadiah yang spesial untuk sang raja. Kalau kamu gimana? Teman-teman, aku mau mengaku nih. Jadi hadiahku nggak wangi, nggak seperti kalian. Tapi hadiah yang akan aku berikan berkilau ya, berkilau dan berat. Tada, emas yang sangat banyak. Wah, sungguh hebat, luar biasa, hebat. Eh, bagaimana dengan kamu? Kamu sudah mempersiapkan apa? Hadiah apa yang akan kamu berikan? Dibilang aku ya. Oke. Aku juga sudah mempersiapkan kok. Tapi hadiahku lebih praktis, nggak ribet kayak kalian tuh. Sebotol lah, seperti lah. Wow, praktis ya. Penasaran nih, apaan tuh? Ini dia. Ntar aja deh. Udah yuk, waktunya kita jalan nih. Nanti cahaya bintang penunjuk jalan kita gak terang lagi. Dih, tunggu dulu. Tunjukin dulu hadiah kamu apa. Oke. Tapi janji ya, kalian jangan ngebandingin hadiah yang aku punya sama kalian. Ayolah, kita kan udah sepakat, hadiah itu bukan karena mahalnya atau nilainya, tapi bagaimana kamu mempersiapkan hadiah itu dengan hati yang tulus dan yang terbaik. Iya ya, aku tunjukin ya. Aku akan berikan kartu ucapan yang aku tulis dan hias sendiri. Loh, kok kamu sedih? Nggak apa-apa, kartu ucapan itu ya. Nanti ditulis ya, ditambahin tulisan "Terimalah special gift ini dari kami orang-orang Majus". Gimana teman-teman? Oke kan hadiah dan kartunya? Yuk ah, kita berangkat, sang bintang sudah menanti. Ayo teman-teman, kita ikuti bintang terang itu. Lalu adik-adik, mereka akhirnya mulai berjalan dan mengikuti bintang terang itu. Semua merasa sangat bersuka cita. Dan tentunya mereka tidak sabar ingin mempersembahkan hadiah-hadiah yang sudah mereka siapkan untuk sang raja yang akan mereka temui nanti. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka, mereka tiba di Yerusalem ke istana Raja Herodes. Mereka penasaran sekali ingin melihat apakah ada sang raja yang baru lahir di istana itu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di istana Raja Herodes. Kita akan bertanya ke Herodes tentang raja, sang raja yang lahir. Betul sekali. Siapa tahu Herodes tahu tentang kabar yang sangat gembira ini. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Yuk, kita langsung cus ke istana. Mereka bertemu dengan Raja Herodes. Namun, Raja Herodes sama sekali tidak tahu tentang seorang raja yang telah lahir. Kok bisa ya seorang raja tidak tahu ada kelahiran seorang raja lagi? Yuk kita lihat ceritanya. Apa?
seorang raja. Masa? Kok aku gak pernah dengar? Betul, Herodes. Ada seorang raja orang Yahudi yang telah lahir. Dan kami sudah mengadakan perjalanan berbulan-bulan lamanya untuk mencari sang raja tersebut. Kami juga sudah mempersiapkan hadiah persembahan yang mulia untuk raja itu. Tunggu ya, dengar baik. Kalau nanti kalian sudah bertemu dengan sang raja itu, kalian harus cepat balik ke sana. Ingat ya, jangan lupa selokan di mana supaya aku juga bisa datang melihat. Bahkan ingat-ingat, aku bisa mempersembahkan yang luar biasa untuk raja itu. Baiklah, kami permisi untuk melanjutkan perjalanan kami mencari sang raja. Bintang terang itu terus menuntun mereka berjalan meninggalkan istana Herodes. Sampai suatu saat, bintang itu berhenti di atas sebuah rumah yang sangat sederhana di kota Bethlehem. Iya, kita sudah tiba. Wait. Iya, benar-benar. Itu tulisannya Bethlehem. Dan bintang terang itu sudah berhenti di atas rumah itu. Lihat, itu pasti rumahnya. Rumah sang raja. Ayo kita pemotret. Tunggu, bagaimana dengan hadiah kita? Ayo kita harus siapkan dan rapikan dulu. Jangan sampai persembahan dan hadiah kita ini tidak berkenan di hadapan sang raja. Coba kita cek dulu ya satu-satu. Kemenyan, siap. Mur, siap. Emas yang banyak, siap. Oke, semua persembahan dan hadiah yang ready ya. Siap bro, ready. Semua persembahan yang terbaik sudah kita siapkan dan akan kita segera berikan. Benarkah teman-teman? Betul sekali. Tidak harus mahal ataupun mewah, tapi harus yang terbaik kita berikan dengan sikap hati yang berkenan di mata Tuhan. Wih, Rose, ceritanya keren banget ya orang Majus itu loh, adik-adik. Aku luar biasa. Mereka itu padahal gak tahu bayi Yesus itu siapa dan gak tahu juga di mana tempat bayi Yesus itu. Tapi mereka mau datang jauh-jauh bawa persembahan yang sangat baik dan yang terbaik. Nah, banget loh se, mereka itu ya, aku dengar tadi ceritanya mereka jalan sampai bertahun-tahun untuk mencari bayi Yesus. Luar biasa sekali. Untuk membawa dan memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Sama seperti ayat hafalan kita loh adik-adik. Dari mana tuh loh se? Dari Roma 12 ayat 1b. Ya Roma 12 ayat 1b. Yuk kita sama-sama loh se. Ya. Roma 12 ayat 1b. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk Lose, kita doa penutup. Silakan Lose. Oke. Adik-adik, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan Sorga, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, mungkin kami tidak bisa memberikan seperti orang-orang Majus, tapi kami mau belajar untuk mempersembahkan diri kami untuk melayani Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang Majus dari Timur memberikan persembahan yang terbaik. Nah sekarang giliran adik-adik untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Coba dilihat lagi, apakah uang persembahannya sudah dipersiapkan dengan baik? Sudah dimasukkan ke dalam amplop atau ke kotak seperti ini? Ayo kita belajar memberikan yang terbaik seperti orang-orang majus. Ya, sambil kita menyiapkan persembahan, kita menaikkan pujian, berilah yang baik. Ibadah kita sudah selesai. Nah, sebagai penutup ibadah kita akan sekali lagi berdiri untuk menyanyikan lagu Big or Small. Yuk, kita semuanya berdiri ya. Tuhan membuat kita berharga.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang telah Engkau pimpin di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadikanlah kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, segala perintah Allah. Terima kasih. Ayat hafalan Matius 19 ayat 17b. Turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat 17b. Turutilah segala perintah Allah.
Mazmur 19 ayat 17b. Turutilah segala nasihat Allah. Deketin wadahnya, Dek. Taruh di tempatnya. Nah. Yeay, habis. Tutup. 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 Turutilah segala perintah Allah. Amin. Amin.